Tuh, sejauh ini kedua player masih di atas 99% akurasi dan ChoKy unggul 1/20%. Hanya beda 0,04% sekarang. Bedanya mungkin 500 poin kurang. Bisa dilihat di sini itu si ChoKy ini ternyata pintar juga untuk menjaga akurasinya daripada Yangga yang bedanya sekarang itu 0,06% akurasinya sekarang. Mungkin kalian udah pada lihat ChoKy dari minggu lalu ya. Benar-benar ya rasionya literally di atas yang lain pas di beberapa match itu. Dan sekarang di long note break sebelum ke bagian last quarter dimana literally penuh dengan kontak semua. Kalau gue cek, gak indexable sih. Emang kelihatannya ini single stream ya, tapi lu baru bisa bilang index itu kalau lu bisa cobain pakai, anggap aja kalau lu main DDR pakai kaki, itu bisa dicoba. Tapi kalau gue coba ini, sebenarnya gak terlalu indexable juga, masih ada beberapa poin yang harus diperbaikin lagi sih itu. Jadi masih ya, dibilang index ya ini ya. Kalau gimana ya, kalau biasanya index stream itu udah pasti single stream ya. Cuman kalau single stream belum tentu index sebenarnya itu sih. Sekali lagi di sini si Yangga ini bergelut dengan si ChoKy ini dengan hal ACC lagi, walaupun dia ACC-nya itu agak lebih sedikit lebih parah daripada si ChoKy. Ya yang ya mungkin bisa dibilang kalau akurasinya enggak tidak sebagus ChoKy karena memang ChoKy literally di atas yang enggak atau bahkan di atas sebagian besar player yang lain sih kalau dibanding-bandingin. Mungkin satu-satunya bisa nyaingin ChoKy di hal akurasi itu menurut gue itu cuman Ray menurut gue. Selebihnya mungkin lawan dengan long note atau SV mungkin lebih masuk akal buat lawan ChoKy karena praktis dan training sesuatu yang bukan tahu skill sih dimana lo harus latihan dulu buat. Dan ya, kalau dilihat sini yang gak di bawah 99,3 sementara ChoKy masih di atas 99,9 beda 0,6% sekarang dan beda skornya itu udah 2000 lebih kira-kira atau hampir. Ya, gue rasa ini udah di atas 2000 sih perbedaannya dan masuk ke bagian stream di long stream di bagian tengah sini udah di last quarter. Keduanya masih non full combo tapi bisa dilihat ya ChoKy benar-benar unggul dalam akurasi dibanding dengan Yangga. Dalam segi combo masih benar-benar kuat ya mereka ya. Combo keduanya masih sama tapi memang kalau udah full combo yang ya faktor utamanya udah tinggal akurasi dan rasio saja. Oke. Okay.
sudah masuk ke bagian berat, sudah bagian padatnya ya sekarang. Dan yang enggak AC sedikit drop tadi dan ChoKy tahan di 92.8 sekarang. Oh, yang gak drop. Dan ChoKy masih di 99.86. Gua rasa kalau di full score ini mungkin poinnya di 99.5 hampir 99.6 kira-kira. Sehingga telah selesai dimenangkan oleh ChoKy dengan perolehan skor 99. Tinggi sekali, match test point telah dimulai. Oke. Sementara ChoKy masih unggul 99.93. Yangga di 99.3. Keduanya masih menang full combo, tapi tadi dilihat Yangga drop beberapa 200 tadi, jadi sempat ngedrop ke 99.6 sekarang. Udah hampir separuh lagu ya, dan ChoKy di 99.9 sekarang. Gua nggak tahu, andai kan kalau ChoKy misalkan miss satu saja dan yang nggak menahan full combo-nya itu, oh yang nggak malah miss. Yang nggak miss ternyata. Oke, mungkin butuh 3 miss dari ChoKy ya. Buat yang enggak, biar yang enggak dapat poin di sini. Tapi itu emang andaikan terjadi sih. Dan literally ChoKy di masih nahan di rasio 1 banding 20 kira-kira ini dengan akurasi di 99.91 sekarang. Mungkin sebagai pertimbangan ya, share ya, si ChoKy masuk MWC gitu ya. Tergantung dia aja sih. Kalau dia aja mau. Oke, di 99.9 sekarang ChoKy nahan kayaknya di 1 banding 15 rasio mungkin. Dan ChoKy dan yang enggak mesti. Iya. Dan menyelesaikan lagu saja. 997. Oke. Terus itu 1 banding 15. Nope, 1 banding 18. Hampir 18. Oke. 1 banding 18.